Hai pemirsa, balik lagi di channel Ujang Halu, masih di reaction video vlog dan cover. Kali ini Ujang Halu akan menonton sebuah video lama dari Putri Aryani ketika mengikuti Indonesian's Got Talent 2014 ya. Dimana di sini Putri Aryani ini masih berusia 8 tahun, yang sekarang ini dia lagi hype ya setelah mendapatkan Golden Buzzer dari Simon Cowell di American Got Talent 2023. Dimana di sini dulu Putri Aryani ini membawakan lagu Listen by Beyonce ya, meskipun ini lagunya terbilang terlalu dewasa buat dia, tapi kita mungkin bisa melihat dulu karena sejarah itu penting pemirsa. Ini dia videonya. Kalau Putri Bapak ini punya bakat yang luar biasa. Umur 2 tahun. Dua dari tahun. Umur 2 tahun. Awal tahu Putri menyanyi itu sebenarnya sejak umur 2 tahun ya, Nak ya. Udah bisa ngikutin lagu ya, sesuai dengan nadanya walaupun dengan keterbatasan. Cantik loh Putri. Saya merasa Tuhan pasti punya rencana buat dulu endut ya Putri ya, endut sekali itu. Putri lahir kandungan usia 6 bulan. Jadi oh. 6 bulan 18 hari. 6 bulan 18 hari dibenerin. Mamanya placenta previa. Oke, mohon maaf ya, prematur berarti ya. Pilih ibunya atau anaknya, kata dokternya. 3 bulan dia di rumah sakit, di inkubator, keluar-keluar, ya itu, ada sedikit kerusakan di mata. Semangat. Saya bersyukur punya anak seperti Putri gitu. Ada satu kata-kata yang bikin saya nganterin dia ke situ, yaitu bahwa apa walaupun Putri nggak bisa ngelihat, tapi Putri pengen dilihat banyak orang. Oh, merinding sekali aku dengarnya. Kalau misalnya penyanyi Indonesia yang Putri suka siapa? Tante Anggun. Tante Anggun. Tante Anggun. Yang terbaik ya. Ya. Sukses. Nyanyi yang bagus ya. Oke, okay, selamat. Aku jadi duta sampo lain. Ada siapa tadi Indi? Apa ya, lupa lagi namanya tuh Indi. Siapa sih jurinya? Ari Lasso. Halo. Hai. Nama saya Aryani Nisma Putri. Panggilan saya Putri. Hai Putri. Wow. Putri, sorry Putri umurnya berapa sayang? 8 tahun. 8 tahun. Berarti sekarang kelas berapa ya? 2 SD. 2 SD, oke. Okay. Baik, kalau gitu. Sudah siap? Ya. Ya, kita kasih tepuk tangan buat Putri. To the song here in my heart, already I start, but can't complete. Wow. Listen to the song from deep within. It's only beginning to find release. Oh, the time has come. For my dreams to hurt, did my life be from inside and turn into your own, or cause you won't listen. Oh, listen. Ngeri. Emosi, emosinya. Melody I start,
Wah, powernya ngeri banget powernya. Tahun deh suaranya udah kayak gini, dia emosinya dapet, powernya itu ngeri sekali loh, dia ngotot-ngotot kayak gitu ya, tapi ngotot sesuai dengan emosi, dia terkontrol ya. Wih, ngeri gak? Eh, bangun nangis loh. Oh men, gua terharu banget sumpah. Iya benar. Putri, iya tante. Oke, Putri sama bersama dengan ayahnya, iya. Mana mamanya Putri? Oh, mamanya oh, ada di. Lengkap ya. Boleh bersama dengan papanya juga di situ. Ya, Putri di usia 8 tahun tadi sudah membawakan satu lagu ya, Beyonce ya. Keren iya, sekali ya. Lagu Cukup ini loh. Oke, baik. Ini ada mamanya Putri dan ada papanya juga. Hai, apa kabar? Mama, Papa Putri, Anda adalah orang tua yang sangat beruntung bisa memiliki anak perempuan di usia 8 tahun dengan kualitas suara yang luar biasa. Yang malam ini kita lihat. Putri, boleh aku lihat senyum kamu enggak? Senyum Putri. Kamu cantik sekali loh. Boleh tepuk tangan ya. Dan siapa yang mendorong Putri untuk ikut di Indonesia's Got Talent? Sendiri. Sendiri. Oh. Kamu tahu dari mana? Dari internet. Dari TV. Dari TV. Dari TV. Halo Putri. Halo. Halo Mas, Mbak. Ini Putri diberikan apa? Sebuah bakat yang istimewa oleh Tuhan. Mudah-mudahan bakat ini dijaga dan bisa membuat banyak orang terhibur di Indonesia. Eh, Pak Anggun dong, komentar tuh didoain sama Putri loh. Aduh. Kita sampulain. Putri, kamu suaranya bagus. Terima kasih. Bikin aku ngiri soalnya aku gak bisa nyanyi lagu itu kayak kamu. Selamat buat bapak ibunya, anaknya sangat amat sangat berbakat. Dan semoga akan terus digali bakatnya. Saya nggak pernah dengar. Gak kuat dia, ya. Gak kuat buat komen. Kamu luar biasa Putri. Terima kasih. Terharu jadinya. Oke. Sekali Putri. Oke. Bagaimana dengan teman-teman juri? Langsung. Supaya lebih jelas lagi untuk semua yang hadir di sini. Ya, tampaknya saya tidak perlu untuk bertanya lebih banyak lagi. Mungkin juga pemirsa di rumah juga sudah bisa mendengar dan melihat. Dan sepertinya kita sudah langsung saja menentukan apakah kamu akan pulang atau lanjut. Segera kita akan... Iya, yeah. Kamu lanjut di tahap selanjutnya. Yeah.
Oke, pemirsa, tak hanya ini ya, setelah dia mengikuti Indonesian's Got Talent 2014 ini, Putri ini gak berhenti, pemirsa. Dia mengikuti audisi-audisi lain ya, sampai dia sempat ikut kompetisi Lida Dangdut di Indosiar itu sempat dia ikut. Cuman di sana dia terhenti langkahnya karena seleksi ya, pemirsa. Dan karena Putri ini emang basicnya dia ini di pop sebenarnya ya, bukan di dangdut ya. Dan ya dengan, mohon maaf ya, dengan dia punya keterbatasan tapi tidak menghentikan dia untuk meraih cita-citanya ya yang hebat ini. Dengan keadaan dia yang seperti itu tapi tidak dia tidak menyerah gitu ya. Masih banyak kesempatan orang untuk meraih cita-cita gitu kan ya. Bahkan yang orang pikir masa sih anak ini bisa gitu ya. Ya bisa, ini udah jadi buktinya dan ini adalah video lama ya. Sedangkan yang kita tahu Putri yang sekarang itu dia sampai bisa menaklukkan hati Simon Cowell ya, yang orang-orang katanya susah sekali untuk memutarbalikkan hatinya seorang Simon itu, sehingga Putri mendapatkan Golden Buzzer di American Got Talent gitu, pemirsa, kayak gitu. Ini luar biasa sekali. 8 tahun membawakan lagu Beyonce. Listen, ini bukan main loh ya. Penyanyi-penyanyi saja yang sudah jam terbangnya udah luar biasa itu kesulitan pastinya membawakan lagu ini gitu ya. Tapi 8 tahun udah kayak simple sekali. Ujang seneng sekali lihat dia, bagaimana dia mainkan emosinya, dia kontrol emosinya, powernya luar biasa, meledak-ledak dia ketika di rapnya itu. Oke pemirsa, mungkin pertemuan kita kali ini sampai sini dulu. Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat. Jangan lupa pamit, sampai jumpa.